Assalamualaikum guys. Pagi ini ba'da subuh kita pantau pagi hari di luar rumah dan tampak Mabela sudah sibuk menjahit bobokan tinggal terakhir. Kita lihat tuh. Ini tinggal jahit bobok kan, Ma? Tinggal nutup. Oh, ditutup artinya tutup bobok kan. Berarti jadi kantong gitu ya? Bobok ada kantong. Kita panteng sebentar kesibukannya. Dan ayah sambil jalan-jalan terapi pagi hari. Mudah-mudahan sehat, amin. Ya lanjut Ma, lanjutkan Ma. Ayah pantau suasana dini hari di luar rumah. Let's go. Ini hasil jahitan-jahitannya. Insya Allah nanti store. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Karena sebentar lagi Idul Kurban, kita akan membutuhkan dana cukup banyak untuk Lebaran Kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut santai. Bismillah. Tampak suasana masih lengang. 1-2 kendaraan lewat untuk melakukan aktivitas di Senin pagi. Ya, suara motor menderu. Satu-satu. Sementara waktu menunjukkan pukul 6 lebih 10 menit. Oh, ternyata pukul 5.30. Suasana langit masih tampak mendung. Semoga siangnya cerah. Masih tampak sepi. Kendaraan pun masih pelan-pelan berlewatan. 1-2 saja dalam beberapa menit. Barangkali agak siang untuk melakukan aktivitas pagi. Tanaman bunga pun masih tampak tertidur. Ya, kita kembali saja. Terdengar suara burung-burung kecil bersaut-sautan menyambut datangnya pagi. Yuk kita ke dalam. Karena teras agak licin, berbahaya jika diteruskan berjalan. Yuk. Pinok sayangan masih nongkrong di dalam. Sayang sekali merek serinya belum dipasang guys. Kita tunggu waktu. Masih terdengar suara hentakan mesin jahit mama. Kesibukan terus berlanjut. Bukan, masih katanya nutup bobokan. Semoga cepat rampung.
Kira suasananya dua buah hati, si cantik Cahya dan Zahra masih terlelap dalam tidurnya. Oke guys, hening di dalam rumah. Saya cukupkan saja. Assalamualaikum. Bye.